Ya, ada yang pernah marah enggak? Ya, orang-orang itu yang alhamdulillah baik-baik semua sih. Juga pembelajarannya juga maksudnya bisa diterima dengan kita ya. Bisa masuk lah. Terus yang saya ya, yang berubah dari saya sih ya lebih di situ utama. Ya, untuk agama alhamdulillah ya lebih tahu lah dari dulu. Iya, jauh kalau disiplinan itu makin disiplin, buat kesopanan, alhamdulillah sekarang bisa sopan, bisa menghargai, ya, bisa menghargai orang, ya, lebih percaya diri lah. Bagaimana mereka dipulihkan ketika tulang rusaknya, dan yang paling penting mereka siap ketika kembali menjadi mandiri dan menjadi berdaya ketika kembali ke lingkungannya. Oleh karena itu mereka kita dorong untuk mau untuk rehabilitasi. Nah, salah satunya tempat rehabilitasi untuk nafsa dan pemberdayaan untuk anak-anak remaja itu adanya di Balai Satria Batu Raden. Balai Satria Batu Raden itu ya khusus sebenarnya untuk rehabilitasi korban penyalahguna narkoba. Ya. Nah, ini kebetulan masuk sesuai fungsinya dan kita berdayakan mereka sesuai arahan Menteri. Ajak kalian subscribe ya.